Hai baking lovers, hari ini kita bakal bikin bolu jadul pandan. Kue ini bukan cuma enak, tapi juga punya aroma wangi pandan dengan tekstur yang lembut banget. Pertama, kita siapin bahan keringnya terlebih dahulu. Susu bubuk, tepung terigu, protein sedang, terakhir tepung jagung maizena. Semua bahan kering ini kita campur jadi satu. Kalau sudah selesai, kita sisihkan. Untuk bahan basahnya, kita pakai 7 butir telur suhu ruang. Kemudian gula pasir sebanyak 240 gram. Tambahkan 1 sendok teh penuh cake emulsifier, aku pakai SP. Biar wangi, kita tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Semua bahan ini dimixer dengan hand mixer Idealife di kecepatan tinggi. Setelah adonannya mengembang, pucat dan berjejak kayak gini, matiin mixernya. Habis itu, kita masukkan bahan kering yang sudah disiapkan di awal tadi. Masukkan bertahap sambil diayak. Kemudian diaduk dengan mixer di kecepatan rendah. Nah, selanjutnya masukkan lagi sisa bahan kering. Lakukan bertahap sebanyak 3 kali sampai bahan keringnya habis. Setelah itu masukkan santan instan 125 ml. Aduk sebentar saja. Habis itu masukkan lelehan butter atau margarin, kemudian diaduk kembali. Terakhir, masukkan 1 sendok makan pasta pandan atau bisa disesuaikan. Nah, kemudian diaduk kembali dengan mixer. Nah, setelah itu kita lanjut aduk dengan spatula. Pastikan semuanya sudah tercampur merata. Nah, kemudian adonan dipindahkan ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau pengoles Carlo. Aku pakai loyang diameter 24 cm. Nah, kalau sudah selesai, ini kita hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang ada di adonan. Oke, tinggal masukin ke oven ya. Aku pakai oven Idealife kapasitas 35 liter. Sudah aku panasin 15 menit yang lalu. Kemudian kita panggang di suhu 170 derajat api atas bawah sekitar 45 menit atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, kalau sudah matang, panas-panas dikeluarin dari loyang. Kalau sudah dingin, tinggal dipotong-potong sesuai selera. Percaya deh, ini bolunya empuk banget, manisnya pas, wangi pandannya berasa. Walaupun sudah dingin, bolu ini tetap empuk teman-teman. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.